Hi guys, welcome to YouTube channel Jeffrey Lauren. Okay guys, seperti biasa hari ini JL nak bawa kamu orang tengok pendapatan seorang lagi YouTube channel. Satu lagi YouTube channel yang boleh dikatakan antara yang mempunyai nama di dalam industri muzik Iban. Okay, ana heran kita dengan suara JL hari itu lain dar bunyi leban pedir kuang guys. Mungkin kelalu angat hari kita dia tu ataupun namanya habis JL gawak sarinya. Pulai gawak alu ndak berapa sehat kuang. So tetap gak agak konten untuk review pendapatan YouTuber-YouTuber kita, artis-artis kita, okey. Ambil keolehnya di ke perangsang dalam penghidup kita. So, sehari tu JL Kak Mai kita berkelalang kau siku artis Iban popular. Ya ke ngembuan sada nyawa ke unik bagi JL, bak JL. Udahnya ya bisi penglebih hari segi ngagak lirik lagu. Kedir impu dahnya ia tu megak siku orang ke very talented maksud JL ya uliah ngagak lagu kediri ya uliah kompos mostly yang agak kediri lah kira berkenyak okay? So orang ke kak di baik JL berkelala dengan kamu orang pada hari ini adalah Alexandro guys. Bulan nak kelala Alexandro kan kemain lagu petang. Kemain lagu petang. Ulih aku berlagu kah? Ner saja. Oh, nulih guys. Nulih suara aku sehari tu. Minta ampun. Okay, kita berkelala mimit ngau Alexandro guys. So, Alexandro tu ya, nama amat ya, ianya Alexandro de Roma, anak Carol. So, ia tu ada kena ke tahun 1998. Ia nak beri full yang pun pengadaan itu. So, nanti tak boleh kita beri hadiah kan. Yang beri aku 1998 ada. Jadi dia tu dah umur ya, dah manggai 26 tahun. Okay, dia cikgu hari orang ke gawak sebagai part time dalam dunia muzik kalau yang ada. Part time singer, muzik producer, song arranger, dan yang megak komposer, yang megak penulis lirik, yang megak YouTuber. So reti tadi elektrosiku orang ke mostly ku medak video tok ke lagu ya dikeluarkan dengan channel yang pu ya lebih kepada ngati ke diri ukai bergantung ba mana-mana company lah. So ya memang independent artis ke berjaya pada JL ianya Alexandro. Ya tu asal apa ya asal dari Sri Aman. Udahnya Indaya orang kapit. Wah, sebab menua sepiak Rambles Walter tu ni orang kapit. Ya bisik gawak ke diri ko ya, bisik pengawak hakiki, leban pengawak jadi singa tu adalah part time. Part time dalam yang pu career, okey. Leban dari segi bisik pengawak hakiki. So, kita ambil kena masa awek, kita terus medak ngagai pendapatan tak ke penghasilan dari YouTube channel Alexandro, okay? So JL mai kita medak dulu tu ya, okay? Pendapatan Alexandro guys, laban sari tu kita berkelala kau Alexandro kemai lagu Nersa Jalai Kampu, pemberi suara aku guys, boleh lagu, minta ampun, boleh lagu, lenyap mama suara kita. So Alexandro Official nama YouTube channel lah guys, Alexandro Official. Kita minta dulu. Okay tok ya guys, Alexandro Official nya ya kita meda channel YouTube ya dia tu. Okay, terubah kita meda adalah macam biasa kita tengok kepada tarikh penghasilan tok ke tarikh diwujudkan YouTube channel Alexandro adalah pada 16 September 2016 bulan 9. So 2016 reti ya udah bisa 8 tahun dah YouTube channel Alexandro tu. Nanya kita medak agai pemayuh upload video dalam channel ya semina 44 iti aja guys. Di itu kita medak tadi seperti yang JL pernah katakan ya 44
video sahaja yang dihasilkan, tapi telah menghasilkan subscriber 61.3 ribu dan juga penghasilan video view sebanyak 21,129,000 guys. Dituk kita medak, Karak JL Madah, YouTuber ngau siku artis kengeluar ke lagu. Beza ya adalah YouTuber yang agak vlog ya, kena berusaha lebih keluarkan konten yang lebih mayuh untuk menghasilkan view yang lebih mayuh. Nanti as artis ngeluar ke lagu, setiap lagu boleh mencecah sampai 6-7 juta view. So kita benda collection video view Alessandro bisik 21 juta guys. Wow, hebat. Bagi JL hebat. Okay, kita tepuk tangan. Ajak rakong kita pedis, kita tepuk tangan guys, nak ngawak. So, subscriber 61.3 ribu, makin nikik berat jaya lah. Sepengudah lagu petang, antara lagu hot atau ke hit Alessandro nikik. So, subscriber pun nikik megak banyak. Hampir setiap bulan memang bisik ajak lagu baru dia keluar ke dengah channel Alessandro. Nanti JL selalu berhati gitulah. Channel type memang muzik ya, untuk muzik empu. Udahnya kita medak ngagai total grade diberi Social Blade adalah B minus guys. B minus agi lulus, memang lulus lah dalam 70 ke 80 markah nanti bakal kita ke sekolah kan. So country memang Malaysia guys, tak boleh disangkal kita aja. So kita medak ngagai okay, pendapatan YouTube channel Alessandro guys. Itu adalah pendapatan yang dihasilkan. Paling minimum yang diberi Social Blade pada itu adalah pemayuh 165 USD. Paling mimit lah 1,200 ke 1,300. Itu anggaran JL ajak lah secara secara berkata ajak berdasarkan Social Blade lah. Dalam 1,200 paling mimit boleh ya sebulan. Udahnya paling mayuh ya boleh capai sebulan adalah 2.6 USD bersamaan dengan nanti kita medak di tu dalam 11 ke 12 ribu per month guys. Paling tinggi Alessandro boleh boleh adalah dalam 11 12k per month. Minta ampun tambahan suara kita. JL gila dulu. Au. Memang dalam nyak meter lingkungannya. So seperti yang JL kalak madah, itu adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Social Blade guys. So, anggaran yang dikeluarkan oleh Social Blade bukan dari JL, okey. So kita medak agai yearly earning atau ke pendapatan, anggaran pendapatan dari Social Blade nitiah ke setahun. Paling mimit adalah 2K USD dalam 16 ke 20 ribu sebulan paling mimit. Paling mimit ya koya. So paling mayuh dalam 31 USD dalam 100 ke 120 ribu setahun guys. Ulih di buliah channel YouTube Alessandro tu. Kita medak Alessandro adalah merupakan siko artis ke oleh disebut JL memiliki suara yang unik. Nanti kita dengar cara penyampaian lagu nak mayuh ke artis kita Iban ke bisik ngembuan suara bakal Alessandro tu. Okey, peningkatan ngagai subscriber kita dah medak di tu hampir setiap 5 hari memang bisik 100 ikut yang akan subscribe YouTube channel Alessandro guys. Udahnya kita medak ngagai view ya. View di tu aku nak nemu laban yang nak keluar per hari guys. Bari tu terus yang merik 200k view. Terus merik sekali lah, ndak everyday yang pun datang tu. Lain mimik ke, berbeza kau ke kalau di review JL sebenarnya tu. Okay, untuk pengetahuan semua, Alessandro akan mengeluarkan satu lagu gawai, tapi JL ndak pasti ke maya lagunya dikeluar ke, tapi ndak lama lagi lah. Dalam beberapa hari tu pelabak JL sesudahnya bisik agak sitik syuting ba rumah panjai tu rumah Raymond plan Sungai Gelam sebawah sudah bising agak namanya shooting music video lagu gawai tu buat itu. Sudahnya
lagu terbaru dari Alexandro kebaru dikeluar ketiga minggu ke udah hanya lagu Raja ya guys. Nah, kita akan berdua dengar lagu tu, boleh terus tamak agak YouTube channel Alexandro Official. So dia kita boleh medak lagu-lagu kebisik. Kita medak agak video ke pemaduk popular, mestilah lagu Petang Pelabak Jaya lah. Petang official lyric video udah boleh 6.3 juta view guys. Sepengalaman 3 tahun dah basic by YouTube, udah nyak yampu official music video 3.5 juta. Arti ya lagu Petang udah dipedak hampir 10 juta penonton guys. Okay. So tahniah saya ucapkan ngajai adik kita itu Alexandro laban dah menghasilkan satu karya atau ke namanya ketika Ramadannya satu karya yang unik menarik ngaja industri muzik kita Iban. So lagu ya pun mana-mana guys, so mana-mana lagu ya. So jangan lupa terus subscribe YouTube channel Alexandro Official, jangan lupa juga terus subscribe YouTube channel Jeffrey Loren, like, comment, subscribe and share guys. Okay, so nyajak nak review JL hari tu. Terima kasih laban sampai support JL. So minta ampun laban suara kita mungkin nak terang kini di dengar kita laban pedih rekul. So nyajak hari JL, bye bye, mupuk dulu.